Hari ini Mata Najwa di Boyolali ketemu dengan anak-anak, orang-orang, perempuan-perempuan hebat semuanya. Pengusaha, peduli, sukses membantu orang. Hacker tobat ya akan bayar. Atau Pak Popo dengan perjuangan luar biasa terhadap kesehatannya dan keselamatan warga negara, warga bangsa dari bencana. Lalu di ujung sana ada anak-anak muda. Optimisme, kita berbincang tentang masa lalu kita yang gak enak tapi semangat yang luar biasa. Rasa sayang terhadap orang tua penuh dengan rasa cinta dan kasih. Saya mau kasih tahu, ternyata ini cinta ini bikin membuat semuanya menjadi bisa tercapai. Love you full. Dengan cepat, oke. Ya, ini cara pertama. Jadi jangan pernah nyemil sepatu di kaki sendiri. Yang kedua kamu cium, enggak usah. Kamu pegang, tangannya masuk ke dalam. Oke, nah good. Nah, ini tutorial nyemil sepatu. Ya oke, ambil betul. Kesalahan pertama langsung diambil dari apa ini? Semirnya. Jangan pakai semir dulu. Digosok dulu tanpa semir, dibalik, yang sini. Ya, good. Do it. Oke. Ya udah bener mbak, dimulai dari depan. Terus. Kamu gak semangat sih. Berikutnya adalah, dilap dengan menggunakan kain bersih. Dimulai dari ujung sepatu. Ya. Nah, mulai kelihatan, saya tidak terjemur. Kalau ini kering, dia akan mengkilap sekali. Oh ya, mengkilap lah. Nggak usah lihat saya. Nah, terus. Nah, mulai kan? Tapi jadinya belang yang sini. Ya, nanti dilanjutin di rumah ya? Brighting, ya. Terus kemudian belakang. Lagi, tungkak lagi. Uh-huh. Ya, kiri, kanan, semuanya. Oke. Good point. Ya. Terus samping, Mas. Oke. Okay. Ya. Wes, meyakinkan ternyata tutorialnya. Kita kasih tepuk tangan dong. Ya. Ini yang memiliki di sini. Ibu saya yang hutang. Dan kemudian kami anak-anaknya pada akhirnya nyicil semuanya membayar. Dan itu sama dengan Mas Topo. Semua persoalan besar saya, rasanya kalau sudah dipeluk ibu itu sudah selesai. Dan keluar dari rumah, kembali ke belantara dunia itu dengan kepercayaan diri yang tinggi, yang seolah-olah ibu saya selalu di belakang saya. Anak mama gak sih? Padahal saya ngundang ya mbok. Tapi itu yang apa namanya luar biasa dan selalu membisikkan kata-kata dahsyat untuk membuat kita selalu bangkit. Cinta ibu. Dan tentu kalau kita hari ini maaf, tidak ada orang tua, tidak ada ibu, maka ada keluarga, ada anak, ada istri yang mesti dicintai. Berikutnya lagi, ketika kita kemudian pernah mengalami hal sulit, semua dirasakan. Mas Topo merasakan, sempat jadi hacker, sudah tobat, alhamdulillah. Saya ingetin aja Mbak Yamadia, tolong kamu besok datang ke rentalnya itu, kamu bayar seluruh tagihan.
Udah tutup. Kamu cari orangnya, minta maaf, sekarang saya akan bayar semuanya itu. Kalau perlu dilipat-lipatkan, dan insya Allah hartamu akan makin banyak. Amin. Yang berikutnya, Mbak. Spirit dari masing-masing ini membuat kita punya jalan sendiri untuk mencapai cita-cita dan sukses. Dan setelah itu, kita tidak akan pernah lupa pada masa lalu yang menyedihkan. Akhirnya kita mau membantu sesama. Bapak Ganjar Pranowo, tepuk tangan. Pak Ganjar Pranowo, jangan dihilangin tuh huruf R-nya ya, jangan. Loh iya jadinya Pak Ganjar Pranowo. Oh iya. Beliau ini adalah salah satu, tadi saya bilang, gubernur favorit saya, dikenal dengan integritasnya. Boleh tepuk tangan buat Pak Ganjar. Saya sudah mencatat prestasi beliau selama menjabat ini, banyak sekali prestasinya, yaitu ada reformasi birokrasi, kredit bunga terendah, pelaporan gratifikasi terbanyak ke KPK. Banyak nih, tapi sampai bawah, jadi saya nggak bawa tadi, sampai situ doang. Tapi selain berintegritas, terus kadang-kadang dibilang galak gitu kan, nggak juga, ternyata Pak Ganjar ini berjiwa muda. Terlihat, dia punya Twitter, main Instagram, rambutnya kayak Atta Halilintar. Maaf, calon ajudan bercanda, maaf Pak. Nah, ini rambutnya bukan dicat, emang dari dulu Pak ya, emang udah begitu. Saya mau pinjam Satpol PP ada. Wah, jadi ingat masa-masa lalu saya Pak. Sering mangkal dulu Pak. Jualan Batagor. Pak Ganjar ini dari SMA rambutnya sudah mulai memutih, betul Pak ya? Wah, dari SMA rambutnya sudah mulai memutih. Enak nih, bisa ngambil rapot sendiri. Itu aja Pak, saya takut banyak-banyak. Ganjar, orang nomor satu di Jawa Tengah, satu-satunya gubernur yang kemarin menghadiri Rakornas PNPB se-Indonesia, dan saya kenal beliau dengan baik, dan beliau betul-betul merakyat, sejak mahasiswa UGM pun merakyat, dan saking sayangnya dengan UGM pada saat itu, kuliah selama 8 tahun, saya kuliah 4,5 tahun, jadi saya sebagai warga Boyolali, asli Boyolali, sangat bangga sekali dengan Pak Gubernur dan Pak Ganjar. Dan terima kasih Pak Ganjar. Yeah. Pak Ganjar betul-betul merakyat, mengabdi kepada masyarakat. Mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan Allah. Amin. Semangat sejahtera Mas Topo. Yeah.